Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat teman-temanku semua. Salam. Ketemu lagi dengan kita berdua, Duo Dinosaurus. Ojo sampai bosan mantengi channel kita berdua yo. Perbadogan. Di siang hari ini ya, kita, saya sama Mas Yusuf Farhan channel ini berburu kuliner belusuan teman-teman. Masuk dalam gam. Ini tepatnya berada di Jalan Kapten Darmo Sugondo ya Mas. Desa Indrogang 2. Mantep, di sini itu ada ibu-ibu jualan rujak sama gado-gado. Super murah. Wow. Langsung saja ya teman-teman, kita coba dan kita tanya sama ibunya. Let's go. Siapa ini? Ibu Piyati. Ibu Piyati ini yang jualan rujak ulek nih. Iye. Nah, niki sudah lama Bu jualan rujak? Sudah 7 tahun. Waduh, terus di sini itu jualan rujak sama gado-gado ya, Bu? Iya. Ini bukanya setiap hari, Bu? Iya, setiap hari mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Waduh, ini nah terus di sini Bu harganya berapa sampai berapa, Bu? Harganya 8.000. Waduh, murah banget ya Bu ya. Waduh. Ya udah Bu, terima kasih ya. Nanti tolong saya dibuatkan satu porsi rujak di sini ya Bu, biar saya coba gimana rasanya. Makasih nggih Bu. Assalamualaikum. A few moments later. Lah, ketemu lagi dengan kita berdua, Duo Dinosaurus. Kali ini kita pelusuran lagi ya, sampai di daerah Kapten Darmo Sugondo atau Desa Indro, Gang 2. Nah, di sini kita menemukan rujak. Super barbar, brutal ini ya. Porsinya ini gado-gado ya? Iya, ini gado-gado ya sebelah ini. Ini apa? Rujak ini. Harganya 8.000, gila parah banget. Ini gado-gado 8.000. Bener. Gak ada obat yang jumpa ini. Gak ada obat-obatnya. Jadi ini bener-bener ya. Buat kalian yang suka gado-gado dan rujak wajib coba ini. Bener sekali. Tak jamin kelengar. Langsung geblak kok. Ini parah ini. Dari penampakannya juga bumbunya ya. Waduh, lihat ya. Wangi bumbu ini. Bener. Nanti petisnya itu bener-bener hitam pekat. Dan untuk gado-gado itu kacangnya tuh melimpah, weh. Amber ini ya. Untuk gado-gadonya yang mana? Bisa ngomong cuma. Yuk, nggak pakai lama kita cobain ya. Kita doa dulu, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sih, Mas, kita coba, Mas. Nah, kita coba ya. Aku coba gado-gado dulu. Benar, aku langsung rujak. Rujak yang ntar aja. Mas Dino yang cobain rujak spesialis di sini ya. Monggo, Stoyo. Monggo. Oke. Kerupuk nyambut guys, kriuk. Ini saya mencoba lontongnya sama tahunya langsung ya. Aku takut lumpai, sumpah banyak banget ya. Takut tumpah ini beneran. Coba lah dari lontongnya lembut banget ya. Gila ini.
Lorongnya lembut. Aku suka bumbunya ini, benar-benar mantap jiwa ini, Mas. Benar. Enak. Waduh. Ibaratnya kok cara wong gonku ya, wong gonku wong desa iki, Mas. Wong kampung ngarani rujak iki kemlitek. Wow. Betul. Gila, benar. Enak banget bumbunya, benar. Iya. Petisnya tadi ya. Waduh. Biasanya kan rahasia kenikmatan dari rujak ini kan dari petisnya juga, Mas. Benar. Benar ya. Apabila petisnya enak, pasti enak. Nah, kalau untuk gado-gado ini ya, kekuatan dari bumbu kacang. Ini kerasa banget kacangnya, fresh banget, enak banget. Waktu dipadu sama lontong dan sayurnya itu makin nyam-nyampol, gila-gila ini. Karugi juga, Mas, ya. Karugi banget ini. Kita berusuhan di sini, benar karugi. Enak banget, benar. Wow, sayurnya juga fresh banget ya. Fresh banget. Terus ini teman-teman, ngasih cacatnya itu nggak medit ini bu, ini dibiuk no. Ini sayuran juga. Terus ya, mantep pol. Nah, untuk ukuran gado-gado harga 8.000, rujak 8.000. Lain-lainnya kebanyakan di atas 2 apa? 10.000 di atas 10.000. Lain-lain itu harganya di atas 10.000, teman-teman. Ini di bawah. Di bawah 10.000. Wow. 8.000, gila ini. Gila ini ya. Aduh, yang saya suka itu meskipun harganya 8.000, tapi rasanya waduh. Gila. Betul. Ini hebat banget. Kebanyakan kan harga opal biasa rasanya. Ini enggak. Harga 8.000 rasanya super istimewa. Ini bukan iklan, ini bukan promo, ini real. Dan bukan kawan-kawan. Kalian harus coba. Gak jamin ketagihan. Apalagi khusus pecinta rujak sama gado-gado ya. Jadi buat kalian ya, yang pengen gado-gado dan rujak ini, wajib datang di sini ya. Langsung datang aja, karena ini belum tersedia GoFood dan GrabFood. Ketika langsung datang aja di sini, tempatnya enak, nyaman. Suasananya pun teduh banget. Bener. Terus beliau yang jual itu ibu siapa? Upiati lagi, ramah banget pokoknya, Mas Tah. Welcome banget ya, welcome banget, enak pokoknya. Orangnya ramah. Ini apa nyam-nyampol tuh gado-gadonya, mantep pokoknya rujak. Waduh, ini Mas Yusuf pesan 2 porsi teman-teman. Wow. Karena aku juga tergiur dengan rujaknya. Saya pesan 1 porsi ya, karena saya tadi kesini itu udah makan dulu, bener. Aku mau coba ini rujak cecek ya. Tak kira ini enggak segini porsinya, Mas. Ternyata kita aduh. Terbuai. Ditipu, ditipu ini. Kebanyakan ini porsinya ini. Monggo. Gimana, Mas? Gimana, Mas? Nah, mantap ya. Pol. Nah. Ini loh, setengah perjalanan. Kita makan dulu, jari mati, enak banget. Ini namanya, Mas, kenikmatan yang tersembunyi ya ini ya. Aku udah cobain ya, rujaknya ini. Teman-teman ya, dari bumbu rujaknya itu kerasa banget. Perpaduan antara petis dan kacang itu balance banget, klop banget. Dan waktu dipadu dengan cecek ini, dan cecek itu enak banget, sumpah. Endul banget ini. Endul, waduh. Enak dulit, endul. Top Marco top. Mungkin ini ya, kita baru nemuin rujak termurah dan enak. Enak ya? Terenak di kota kerja ini. Yang saya suka ini bumbunya itu berasa. Terus gimana ya, enak ya? Terasa semua ya? Jadi petisnya juga sangat strong banget ya. Oke teman-teman ya, kita udah cobain ya gado-gado dan rujak dari Ibu Piati. Gila nih, dari segi porsi atau ukurannya gila banget. Ini baru pertama kali kita makan rujak termurah ya. Termurah. Terus ukurannya juga barbar. Rasanya juga waduh menggoda banget, enak banget waktu kita dilayani tadi ya. Kita udah kemecer, Pak. Sudah tergiur ya. Sudah tergiur pengen makan. Bener. Jadi buat kalian yang udah lapar banget, pasien 2 cocok ini kayak aku ya dia. Mantap, Pak.
Untuk rujaknya itu ya kerasa banget dari pedisnya, kacangnya itu perpaduan banget, krok banget. Dan untuk gado-gado juga enak banget. Bumbu kacang juga kerasa banget dan sayurnya juga fresh banget. Pokoknya di sini gila. Kalian harus cobain. Jangan lupa untuk subscribe channel kita berdua agar kita lebih bersemangat untuk berburu kuliner setiap hari, memberikan dan menyajikan video-video yang rekomendasi dan murah buat kalian kunjungi. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita berdua. Oke, langsung Mas Rafa. Salam demen mangan dari Rafa Ahrul Channel dan Yusuf Ardar Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah diizinin liput dan merasakan rujak sampean sing enak iki. Semoga jenengan sehat selalu, terus rezeki sampean iki lancar dan barokah, dan mudah-mudahan rujak sampean iki bisa dikenal di Kota Gresik dan di kota-kota lainnya, nggih Bu. Ngoten mawon nggih. Assalamualaikum.